Saya Nita, memperkenalkan diri. Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melawi terkait pelaksanaan Pilgub 2018 untuk 1. Membantu aparat keamanan dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. 2. Menolak politik uang dan kualitasi sara dalam pemilihan gubernur 2018, baik yang dilakukan oleh paslon maupun tim ses. 3. Menolak tempat ibadah digunakan sebagai tempat kampanye politik. 4. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi hoak, berita bohong. Menyampaikan hak pilihan sesuai dengan pilihannya masing-masing. 6. Mendukung upaya Polri terhadap penindakan para pelaku penyebar hoak, berita bohong, baik perorangan maupun kelompok, sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian himbauan ini disampaikan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.